sendirian tak tahu lah lepas tu kurang peluang berjaya. So what ada ni? Peluang-peluang pekerjaan lah maksudnya dekat sini. Bila mana kita tahu orang di sekeliling ataupun masyarakat komuniti setempat tu kurang pekerjaan, dia orang banyak menganggur lah. Banyak menganggur, ya betul cik. Bila banyak menganggur ni dia orang hayal, dia tak tahu nak buat apa. Aku ambil dadah lah kan, try. Bila dah try, sangkut. Bila sangkut, salah satu faktor jugalah. Seterusnya, kurang tahap pendidikan. Bila mana kita tahu anak-anak ataupun family kurang berkemampuan, dia orang anak ni tak habis pun sekolah tu, which is sampai ada yang ajar 6, tingkatan 3. Dan bila dia orang tak ada kawan yang ramai, dia orang mudah bergaul dengan orang, terjebak dengan benda-benda seperti dadah ni lah. So bila dah terlibat benda tu, agak susah untuk keluar. Sambungnya yang seterusnya, kaki lepak. Kalau dah kata sekolah tak habis, melepak, kawan mengajak benda bukan-bukan. KRT kena ambil peranan lah. KRT yang aktif membawa kepada komuniti yang sihat. Lepas tu peranan NGO juga dalam penglibatan aktiviti bersama dengan komuniti. Lepas tu memperbanyakkan aktiviti bersama belia. Lepas tu pendedahan kepada program Tadarus and Tadabur. Lepas tu menumpukan pula sokongan untuk ex-convict. Yang pendedahan pada program Tadarus and Tadabur ni, kita minta Cik Dilispe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi masyarakat ni untuk komuniti lah. Untuk yang keluarga, ibu bapa perlu mengambil mengenal pasti aktiviti anak-anak. Sebab kebanyakannya ibu bapa di antara kita, bukanlah nak kata siapa-siapa kan, tapi kebanyakannya dia orang tak tahu ke mana nak pergi dengan siapa dia orang. Kalau benda kerajaan selalu diberikan normalisasi, insyaAllah menyaksikan depan ni memang teror tu. Sedangkan beliau ni adalah aset negara. Depan ni dia pun akan mempunyai negara ni. Kalau depan ni teror, macam mana negara kita 250 tahun ke depan pun sangat bahaya lah. Saya belajar budak-budak, beliau tahu umur lah 20 ke 40 tahun kan. Kebanyakan depan bekerja untuk belajar lah kan. Ada setengah jalan bintang nak kena dia pemik dadah lah. Umumnya tak semua, tapi ada segerintir yang ambil lah. Faktor perlindungan, pendedahan bahaya yang redah. Zaman dah kan faham sekarang ni ada generasi boomer, ada millennial, ada nyentik. Kalau umumnya kena kata boomer dengan millennial ni, insyaAllah dia pantau bahaya redah. Tapi sebab sikit ingin tahu tu nak rasa lagu mana redah sudah tak sedap, mereka tak ambil kisah pun. Betul. Awal syok orang tu kata kan. Oh, syok. Dan bina kawan-kawan ni sangat penting bagi kami. Sebab rumah tu kan dari Islam kita pegang. Rumah ku syurga ku betul. Kalau rumah tu dah macam subhanallah, alhamdulillah, ada ke lagu mana kan. Bukan nak kata, tapi majoriti punya lagu tu. Kawan-kawan tu baik, Allah anak pun hasil produk cantik eh. Ni pun production membarai, anak mesti barai. Right. Oh, hang gelok. Mata memudukan pasal komodo ni sebab nak bagi sensitiviti lah. Kita kata tadi, di kampung atau kawasan-kawasan tempat tak ada kawasan tu. Mereka meluahkan apa karya mereka. Contoh mereka kata main motor. Mereka nak luahkan asmi motor mereka, nak race ke, nak
Budi sangat popo nak bagi cantik apa tapi tak ada benda ni. Dia minta dah duit dah dah. Tu yang tadi siap adanya track yang macam di Songlo ada pun buat tentang dinasti tak pandi buat motor semua kan. Kerajaan Malaysia tu kurang sikit bang ni. Bukan mungkin tak untung lah kot. Untuk orang muda kan. Untuk orang muda. Nanti akan betul maturiti yang dadah ni punya kehidupan. Betul dadah penting yang lupa dadah lah kan. Tapi yang salah ada apa je lah guna dadah. Betul tu buat yang berdaya ni ke. Respon. Menguatkan hubungan bila saya rasa penting juga. Sebab budak-budak muda semasa awal 7 tahun, 5 tahun dah buka TikTok kan. Yeah, yeah. So macam saya tadi kalau kata ada TikTok ke influencer yang ajak min dadah bagai. Ini akan mengaruhi minda suara sedar dia pun. Ada satu lagi penting-penting mengusaha stres lah. Sangat penting. Engage management ke stress management tu sangat penting. Supaya jangan pilih jalan yang salah. Bahagian untuk perancangan lah. Kami pergi dari belia, keluarga dan komuniti. Sebabkan dari belia, dari itu juga dia akan akan jadi masalah keluarga, dan di keluarga dia akan jadi masalah komuniti. Jadi untuk menghadapi